Hai sahabat 18 News, hari ini seharusnya menjadi hari kebahagiaan aktor Rizky Billar. Lantaran restoran baru miliknya akan dibuka. Sayangnya, pembukaan resto yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan tersebut menjadi masalah karena mengundang keramaian dan akhirnya diamankan Satpol PP. Keramaian tersebut berawal dari Rizky Billar yang hadir di pembukaan restoran Raja Sei sekitar pukul 13.15 WIB. Warga yang sudah menunggu lama sang aktor ini langsung menghubunginya. Tapi sebelum kita lanjut ke video, kalian jangan lupa ya untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe channel 18 News ya guys, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dan juga yang bermanfaat pastinya. Setelah itu, nampak Satpol PP bersama Camat Mampang Perempatan datang ke restoran Rizky Billar. Mereka pun langsung mengamankan lokasi tersebut dari keramaian warga. Aturan gimana, Pak? Pelanggarannya, Pak? Ada pelanggarannya. Protokol kesehatan maksudnya, Pak? Protokol dari undangan sih mereka menyiapkan apa namanya? Mentaati protokol kesehatan. Cuma karena tadi antusias masyarakat aja kali ya. Karena baru ya. Baru lokasi ini baru, jadi antusias masyarakat tidak terkendali. Mengenai perizinan, Zarudin masih menginformasi karena restoran ini baru dibuka dan ia baru bertemu dengan pemilik usahanya. Belum. Dikasih peringatan? Peringatan. Peringatan berapa? Peringatan pertama. Oke, sama. Ya, setelah peringatan pertama nanti akan kalau memang ada cek yang lain. Berapa lama Pak setelah pemeriksaan? Satu kali 24 jam. Kalau masih melakukan lagi Pak, kemungkinan gimana Pak? Tutup. Sebelumnya pembukaan restoran Rizky Billar juga diwarnai kericuhan. Pasalnya, wartawan yang diundang di acara pembukaan resto tersebut malah tidak diperkenankan masuk untuk meliput acara. Mohon maaf, saya nggak ada prosken, nanti saya ngomong kakak. Karena pasti saya, Pak Camat mau datang, saya kena. Saya mendingan juga. Chris. Iya. Ya, mohon maaf, saya. Berarti nggak ada prosken, Bang? Nggak ada, mohon maaf ya. Karena kerumunan kiri saya, Bang, udah datang lama. Nggak lagi hujan, nggak kena. Hujan juga kan, kasihan juga. Ada juga seorang pria lain yang mengenakan kemeja putih juga menegaskan tidak ada peliputan dalam acara itu. Kenapa diundang, Bang? Kita diundang. Saya nggak ngerti. Kalau itu posisinya agak jarak. Gimana, Bang? Ada breakdown nggak? Hujan nih soalnya, hujan. Gini, itu sudah diundang dari jauh-jauh hari. Hargainlah, Bang, media. Tolong ini ya, apa berbaris aja yang masih ya, social distancing ya. Hujan, Bang, hujan. Gimana social distancing, Bang? Mas, daripada menyebabkan kemarin, ini cancel aja semuanya gitu loh. Oh gitu? Cancel. Gue gak tau, ada ujung gue gak tau. Nanti kan gue di-coordinin.